Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara ganti baterai pada sebuah laptop Lenovo ya. Tipenya ada di sini. Lenovo IdeaPad 110. Lengkapnya ada di sini. Ini sudah saya siapkan baterainya. Ya. Satu satu sepuluh atau satu satu kosong kosong bisa 14 IBR ini ya, tipe belakangnya 14 IBR ini, 110 atau 100 sama ya modelnya. Oke, tapi kalau tipe yang aslinya ini ya 110 IBR belakangnya ya, kalau kita lihat dari bawah casingnya ya. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, langsung saja pada tutorialnya kita. Pertama kita tutup dulu ya. Kita tutup, kemudian kita balik laptopnya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Sini banyak baut ya. Kita siapkan saja obeng sesuai dengan besar lubang obengnya ya. Sini yang perlu kita buka adalah sini, 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 sini. Pokoknya semua yang ada lubangnya itu ya tempat bautnya ya. Ini sama di sini. Nah, ini tertutup ya. Nah, jangan salah ya. Di sini ada lubangnya juga. Biasanya kalau ada label seperti ini dia ada lubangnya ya. Nah, ini seperti, nah itu lubangnya. Nah, jadi kita buka dulu bautnya semuanya ya. Oke, ini bautnya sudah saya buka semuanya ya. Ini. Oke, sekarang kita miringkan ya seperti ini. Lalu kita buka seperti ini. Is, ini bautnya. Bekas jatuh kayaknya ya. Ini perhatikan, ini bekas jatuh pecah ini. Tuh. Bekas jatuh sama usernya pecah. Nah, ini sekarang kita buka ininya dulu ya. Tutup. Nah, ini. Nah, di sini ada sebuah baut juga ya. Nah, ini 1 2 3. Ini kita buka semuanya. Oke, sudah saya buka bautnya ya. Sekarang tinggal kita melakukan ya, siapkan sebuah obeng min atau seperti ini. Kalau seperti ini silakan beli di online banyak ya. Nah, ini spesialis untuk membuka casing ya. Tapi obeng min juga bisa. Nah, ini kita ini buka sebelah sini, kemudian daerah sini. Ini ya. Mana lubangnya? Ini. Kelihatan tidak? Ini. Dicongkel saja ya. Sampai ke bawah. Kemudian dibalik lagi, separuh sudah terbuka ya. Bagian ini sudah terbuka, tinggal yang sebelah sini lagi. Oke, sudah terbuka ya. Nah, ini seperti ini, tutup belakangnya. Sekarang kita tutup. Oke, kita rebahkan dulu seperti ini. Kita buka baut sini ya. Ini ada baut satu,
dua. Nah, ini dua ini kita buka terlebih dahulu. Kita soketnya nih ya, soketnya ini kita tarik saja ya. Nah, dengan cara goyang-goyang seperti ini untuk membukanya. Oke, baterai sudah terlepas. Sekarang kita siapkan baterai baru ya. Ini ya, baterai baru. Penampakannya. Nah, ini baterai baru yang ori ya. Silakan di kalau kalian ingin beli silakan cari di Tokopedia ya. Saya kemarin beli di Tokopedia. Oke, mudah saja ya memasangnya. Sekarang kita tinggal memasang soketnya. Kita oke, sudah ya. Kemudian kita baut kembali. Oke, sudah. Tinggal kita pasang tutup belakangnya ya. Ya, ini tutup belakangnya. Lepaskan dulu sebelah sini. Lepaskan dulu ya. Oke, kalau sudah pas baru ditekan ya. Tekan saja ya. Oke, baru sudah rapat ya. Baru kita pasang bautnya ya. Bautnya ini. Silakan pasang semuanya ya, bautnya yang ada di casing ini. Saya rasa bisa semuanya ya, masang ya. Oke, sekarang tinggal baut yang ini ya. Yang lupa baut yang sini. Ada tiga bautnya. Nah, setelah pasang bautnya baru kita pasang DVD-nya ya atau CD-ROM-nya. Oke, setelah itu baru di baut yang di bagian ada labelnya ini ya. Nah, ini sini tempat baut pengunci daripada CD-ROM-nya ya atau DVD-ROM-nya. Nah, oke, sudah selesai. Demikian ya bagaimana cara mengganti baterai pada sebuah laptop Lenovo IdeaPad 110 14 IBR. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.